KPK kembali meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah istri mantan Ketua MK Aqil Mochtar, Ratu Rita Aqil, dan sopir Aqil Daryono berpergian ke luar negeri. Kesaksian keduanya diperlukan dalam penyidikan kasus dugaan suap sengketa pilkada Palembang di MK yang menjerat Wali Kota Palembang Romi Herton dan istri Masito. Terkait dengan penanganan perkara dugaan TPK dalam kaitan dengan sengketa pilkada di Palembang dengan tersangka RH dan M, penyidik juga telah mengirimkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi atas nama Daryono. Kemudian yang kedua juga Ratu Aqil Rita kan sejak tanggal 7 Oktober untuk 6 bulan pertama. Sebelumnya, istri dan sopir Aqil itu pernah dicegah berpergian ke luar negeri saat KPK menyidik perkara dugaan gratifikasi, suap, dan pencucian uang yang menjerat Aqil. Mantan politisi Partai Golkar ini kemudian terbukti bersalah dan divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Yulian Saputra, Poskota TV, melaporkan dari Jakarta.